첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을. Hi guys, welcome back to my channel Moana Shilio. So kepada korang bawa singgah dekat channel ni, jangan lupa tekan button like, subscribe dan tekan button lonceng all okay untuk dapat notification pada video ni. Dan jangan lupa komen okay. So sementara aku menunggu dekat belakang ni, kau tak nampak tak? Jalan tengah jam ni aku nak balik pada tempat kerja. So aku singgah dekat KFC and aku beli makanan terbaru lah daripada KFC itu. Tararapam. Itu apa nama dia? Apa nama kau? Durian ball. Yes, durian ball. Aku beli yang 5 ketul. 5 ketul kecil je. Kecil je weh. Aku yang besar. Kecil je. Tapi 5 ketul lah, dia ada 3 ketul dengan 5 ketul. So didatangi dengan package chili sauce. Aku tak tahulah. Apa ni, durian ball nak kena makan chili sauce ke macam mana? So tak apa, kita try sedap ke idok. 5 ketul ni dengan harga RM6.90. Kau boleh dapat dekat KFC, okey. Tak ada lagi masa, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nampak tak? Dia punya durian dia tu. Banyak kat durian dia. Lain juga. Dia rasa macam durian dia memang terasa. Lepas tu dia rasa bila kita kunyah tu, sebab benda ni panas lagi tau. Bila kita kunyah tu rasa macam makan benda macam cui-cui sikit. Macam nak kata, tak tahu lah, korang pernah tak makan ni kuih apa ni, kuih bom eh, kuih bom kot, yang inti dia kelapa dalam tu, kat luar dia taruh bijan macam tu lah. Macam tu lah rasa dia, dia punya, dia punya apa ni, dia punya kulit ni lah. Dia punya ni, ni lah durian dia. Aku tahu dia memang gunakan durian lah. Terbaik weh. Stop. So kepada siapa yang peminat durian, bolehlah try benda ni. Tak cukup weh 5 ketul. Sebab dia kecil je. Dia macam fish ball yang korang makan beli dekat pasar malam ke apa tu, yang RM3 tu. Macam tu lah besar dia. So dia lembut, okey. Dia lembut. Sedap. Dia punya durian dia. Rasa macam makan cekodok manis. Macam cekodok manis tu, tapi dalam dia ada inti durian. Macam mochi durian pun ada rasa dia. So bagi aku not bad lah, boleh layan lah makan. So pada korang yang belum cuba lagi, korang boleh pergi dekat KFC and dia ada 3 ketul. Boleh beli 3 ketul ataupun 5 ketul. So tu je lah video aku hari ni, makan durian ball daripada KFC. Habis guys, 5 ketul aku seorang je. So lah, jumpa aku di next video pada aku, Monash. Yo, bye.